Masalah uang apa enggak, tapi yang jadi masalah adalah seharusnya kamu tidak meninggalkannya selalu ada demi dia senang terlihat sempurna. Ketika dia tidak bisa menjadi apa yang kamu harapkan, seharusnya kamu tidak meninggalkan, tapi kamu akan menemani dan mengajari sampai dia bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Jodoh dan pasangan itu saling melengkapi, bukan saling memaki. Ketika ada kekurangan, saling memberi, bukan saling mencaci. Drop it.